Mendengar predikat pencetak gol terbanyak di sepak bola, mungkin kebanyakan orang akan merujuk kepada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Namun, sejumlah nama pesepak bola yang eksis di abad ke-20 ternyata memiliki raihan gol lebih banyak dari kedua mega bintang tersebut. Saat ini, Lionel Messi bahkan tercatat sebagai top skor sepanjang masa Barcelona dengan koleksi 641 gol. Begitu juga di timnas Argentina, Lionel Messi tercatat sebagai top skor dengan koleksi 71 gol. Namun, jika menghitung pesepak bola secara keseluruhan, jumlah 742 gol milik Lionel Messi bukanlah yang terbanyak. La Pulga hanya menduduki posisi ke-7. Ia bahkan tidak masuk dalam daftar 5 pesepak bola dengan gol terbanyak sepanjang masa. Dan berikut adalah 5 pesepak bola dengan gol terbanyak sepanjang masa. Frank Puskas. Frank Puskas merupakan pesepak bola legenda asal Hungaria. Lewat bantuannya, Hungaria lolos ke final Piala Dunia 1954 meski akhirnya kalah dari Jerman Barat. Di level klub, Puskas juga berjaya. Total, selama membela Real Madrid, Puskas menghadirkan 5 trofi Liga Spanyol dan 3 gelar Piala Liga Champions. Total, selama 23 tahun berkarir sebagai pesepak bola profesional, yaitu pada tahun 1943 hingga 1966, Puskas telah mengoleksi 746 gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo baru-baru ini telah berhasil mengoleksi gol yang ke-750. Semenjak berkarir sebagai pesepak bola profesional pada tahun 2001, Cristiano Ronaldo telah melakoni 1028 pertandingan. Dari 750 gol itu, sebanyak 450 bola dilesakan ketika berseragam Real Madrid, 118 bola ketika berseragam Manchester United, 102 ketika berseragam Timnas Portugal, 75 gol ketika berseragam Juventus, dan 5 gol lainnya ketika masih membela Sporting Lisbon. Berhubung masih dalam kondisi bugar, besar kesempatan Cristiano Ronaldo untuk memperbaiki posisinya di deretan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Pele. Pele merupakan kunci utama Brazil menjuarai Piala Dunia 1958, 1962, dan 1970. Tidak hanya berjaya bersama dengan timnas Brazil, Pele juga membantu Santos 6 kali juara Liga Brazil dan 2 kali menjadi yang terbaik di Copa Libertadores atau Liga Champions Amerika Selatan. Total, selama 20 tahun mentas sebagai pesepak bola profesional, yaitu dari tahun 1957 hingga 1977, Pele telah mengemas 767 gol dari 831 pertandingan. Pele sendiri sebenarnya memiliki jumlah gol yang lebih dari 1000 gol. Hanya saja, sejumlah gol Pele tidak masuk hitungan karena dicetak di laga persahabatan. Romario. Sejumlah klub Eropa pernah dijajal oleh Romario. Klub-klub seperti Barcelona dan PSV Eindhoven pernah menjajal kehebatan dari Romario. Hebatnya, dimanapun Romario berkarir, ia hampir selalu menjadi top skor kompetisi. Romario juga membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Selama 22 tahun berkarir sebagai pesepak bola profesional, yaitu dari tahun 1985 hingga 2007, Romario telah mengemas 772 gol dari 994 pertandingan. Josef Bican. Tidak seperti nama-nama lainnya, Josef Bican hampir tidak pernah membela klub besar Eropa. Sekalipun pernah berseragam Slavia Praha, klub tersebut hanya memiliki nama besar di kompetisi domestik Ceko dan bukan Eropa. Bersama Slavia Praha itu, koleksi gol Josef Bican mencapai 395 gol hanya dari 217 pertandingan. Total, selama 25 tahun berkarir sebagai pesepak bola profesional, yaitu dari tahun 1931 hingga 1956, Josef Bican berhasil mengoleksi 805 gol. Dalam pengakuan Josef Bican, koleksi golnya bisa menembus angka 1.500. Hanya saja, jumlah di atas tidak masuk hitungan karena tercipta di laga-laga uji coba dan bukan laga resmi.